Okay, sekarang ni kita tengok sendiri video yang aku record dengan DJI Mini 3 Pro ni. So kalau kita tengok ni yang first version punya DJI Mavic Mini guys. Look at this. Yes, aku still simpan lagi. Cuma ya, untuk video kali ni, untuk tahun 2022 ni, DJI ada keluarkan DJI yang terbaru. DJI yang terbaru, bukan DJI yang terbaru. Drone yang terbaru, which is DJI Mini 3 Pro. So, yang ni dia ada Pro kat belakang. Kalau yang sebelum ni, DJI Mavic Mini, Mini 2. Lepas tu yang ni yang Pro version punya. So, apa dia punya perbezaan Pro tu kan? Sejauh mana dia punya Pro tu, aku akan review kat korang dalam video kali ni. So, actually dia ada dua jenis. Yang single punya ataupun dengan yang RC punya. Yang aku dapat ni sekali dengan yang RC punya. Dia punya control tu sekali dengan screen lah. So jom kita tengok dia punya unboxing dulu. Macam korang tengok kat sini, dia ada tulis DJI Mini 3 Pro kat situ. And size dia ataupun dia punya berat still sama juga, 249 gram. Dekat belah sini dia ada tulis DJI. Dekat belah satu lagi dia ada tulis ultra light and foldable, less than 249 gram, 4K HDR video, 48 megapixel, vertical shooting, flagship 12 km, full HD video transmission, 3 directional active obstacle sensing. Lepas tu dia ada intelligent features macam active track, master shot and hyperlapse. So macam nak buka dia punya kotak ni, korang tengok dekat bawah ni dia ada stiker ataupun dia ada seal ni. Kita just tarik je ataupun kita just koyakkan je yang warna hijau ni and kita boleh buka dia punya kotak. So once kau buka je, korang akan nampak dia punya drone kat situ dah. Dan dekat bawah ni dia ada dia punya controller. Lepas tu korang akan dapat beberapa lagi lah dia punya tools, macam dia ada dia punya user manual. Lepas tu dia ada dia punya screwdriver and for sure dia ada sediakan juga dia punya extra propeller dekat sini. And guys, this is the drone. Kalau kau boleh tengok kat sini, dia punya warna still sama. Dari segi dia punya size and berat still sama juga. So dekat sini aku tunjuk comparison lah dekat korang, so that korang boleh tengok antara perbezaan yang mini version 1 punya dengan DJI Mini 3 Pro. Dari segi dia punya power on button ni, kalau untuk DJI Mini yang sebelum ni, dia punya power on button ni dekat bahagian bawah dia punya battery tu kan. Tapi untuk DJI Mini 3 Pro ni, dia punya on off dekat atas. Dia punya indicator light pun ada dekat atas juga. And kalau kita tengok dari segi design kan, dia punya design untuk Mini 3 Pro ni, dia memang tak sama dengan design yang Mini version 1 dengan Mini 2 punya. Sebabnya yang Mini 3 Pro ni, dia punya design lebih kurang macam Air 2S, especially dari segi dia punya sensor yang dekat bahagian depan ni. Perbezaan seterusnya yang aku boleh nampak kat sini, which is dari segi dia punya propeller lah ataupun dia punya sayap ni. Yang Mini sebelum ni dia macam kecil sikit, tapi yang Mini 3 Pro ni dia besar sikit dia punya propeller. And dari segi dia punya bateri, aku boleh katakan Mini 3 Pro ni dia punya bateri lagi ringan kalau kita nak bandingkan dengan yang Mini version punya. Lepas tu perbezaan yang last sekali, which is macam mana nak buka dia punya kaki ni, macam mana nak buka dia punya base. Aku rasa yang ni agak awkward sikit lah ataupun agak kekok sikit kalau kau baru beli DJI Mini 3 ni, sebabnya dia punya bukaan ni tak sama tau. Kita tengok dekat bahagian kaki atas ni ataupun kaki dekat bahagian depan ni, untuk yang Mini version punya kan, kau just tolak ke depan untuk buka dia punya kaki. Tapi untuk DJI Mini 3 Pro ni, kau kena tolak ke belakang dia punya kaki ni. And then kaki yang kat bawah tu kau kena pulas ke depan. Dekat sini pros dekat DJI Mini 3 Pro lah, sebabnya dekat sini kau boleh buka mana-mana satu. Kalau kau nak buka yang bawah dulu pun boleh juga, cumanya kau kena pulas and tarik dekat sini. Ataupun kau nak tarik yang dekat atas dulu ni pun boleh juga. Dia boleh buka mana-mana satu. Tapi kalau yang Mini yang sebelum ni, kau kena ikut dia punya step by step. Kau kena buka yang atas dulu, baru kau buka yang bawah punya. Kalau kau nak buka yang bawah punya terus, dia macam akan sangkut dekat sini. Okay, kita cakap dari segi dia punya sensor pula guys. Untuk sensor yang ada pada DJI Mini 3 Pro ni, dia ada 3 sensor, which is dekat bahagian bawah, dekat bahagian depan and dekat bahagian belakang. So memang sangat-sangat orang cakap safe lah kalau korang nak buat fly kan. Kecuali dekat bahagian tepi lah. Kalau dekat bahagian tepi, dia tak ada dia punya sensor tu. So kalau kita nak comparekan dengan DJI Mavic Mini and DJI Mavic Mini 2, dia tak ada sensor dekat bahagian depan and belakang, tapi just ada sensor dekat bahagian bawah sahaja. So macam limitation lah. Kalau untuk yang DJI Mini 3 Pro ni, aku rasa dah memang secure dah untuk nak buat flight. Memang tak ada masalah. So dari segi dia punya accuracy kan, jom aku akan cuba dekat kan. Kalau korang nampak, boleh nampak tak? Okay, kita akan cuba langgar pokok tu. Jom kita tengok dia boleh langgar ke tak. Okay, dia akan stop guys. Dia akan stop. Kalau korang tengok, aku punya controller aku dah ke depan habis dah. Aku dah ke depan habis dah and memang dia stop. Ni dia punya sensor bahagian depan. Kita nak tengok sensor bahagian belakang pula. Terpusing. Sensor bahagian belakang. Kita turunkan sikit ke belakang. Still dia stop guys. Still dia stop. Aku ke belakang, dia stop. Ke depan, ke belakang. Dia slowly ke belakang bila dia detect dia punya obstacles tu. Bahagian bawah pula.
dia akan stop. Kalau aku tekan lagi, aku push lagi, dia akan force to landing lah. Untuk dia punya kamera ni aku suka sebabnya dia punya kamera ni dia macam protected sikit lah. Dia punya kamera tu ada dekat dalam tau. So kalau aku terpegang dengan aku punya jari kan, aku punya jari ni dia tak akan sentuh dia punya lens ataupun dia punya kamera tu. So ni pun boleh bagi protection. Contohnya macam hujan ke kan, kalau ada hujan yang rintik-rintik ataupun habuk ke, dia tak akan mudah terkena dia punya lens tu lah. So it's a pros juga bagi aku actually. And dekat situ dia ada tulis equivalent 24mm, dia punya focal length which is 24mm, and dia punya bukaan aperture f1.7. So bila cakap f1.7 ni, dia punya aperture tu akan jadi besar lah, and banyak cahaya akan masuk dekat dalam dia punya sensor ni. Meaning dekat sini, this drone boleh ambil ataupun boleh digunakan pada waktu malam dengan jayanya. Okay, sekarang ni kau tengok sendiri video yang aku record dengan DJI Mini 3 Pro ni. So dari segi dia punya lighting memang sangat-sangat terang dan sangat-sangat nice. So jom kita fly tengok. And yang paling penting sekali, function yang paling penting ataupun yang paling nice sekali yang aku rasa memang tak ada dekat drone lain, which is dia boleh shoot secara vertikal. Tak tahu vertikal apa, vertikal dia macam menegak macam IG story tu. Contohnya kalau korang nak shoot vertikal kan, korang kena zoom ataupun korang kena crop sikit. So benda ni dah jadi macam dia dah hilang dah dia punya resolution tu, dia punya quality video tu dah hilang dah sebabnya kau terpaksa zoomkan dia punya footage tu untuk jadikan vertical. Tapi untuk drone DJI Mini 3 Pro ni, kau tak perlu lagi buat macam tu sebabnya dia punya kamera ni akan automatically switch antara horizontal ke vertical automatically. And dia punya gimbal pula, dia menggunakan 3-axis gimbal. So dari segi dia punya stabilization tu memang tak ada masalah lagi lah. Dekat sini, dekat sayap ni, dia ada tulis Mini 3 Pro. Dia dah buang dah Mavic Mini. Kalau yang sebelum ni dia ada Mavic Mini, tapi dia dah buang dah. Kalau kau beli standalone drone ni sahaja, korang kena charge dengan drone ni lah. And dekat belah kanan tu dia ada slot untuk micro SD card ataupun untuk memory korang. Lepas tu dekat bawah ni dia punya battery. So just tekan je kat sini and tarik untuk remove dia punya battery. This is the battery guys. Okay, dah, jom balik, jom balik. Weh, lama betul dia punya battery eh. Alright, landing. Dia punya flight time tahu lama mana? 34 minit guys. So bagi aku memang sangat-sangat lama lah tu. Aku fly pun dia tak sempat habis bateri lagi, aku dah return to home dah. Lepas tu dia punya kamera ni kan, actually dia boleh tilt up tau. Maksudnya kalau sebelum ni drone dia just boleh straight ataupun ke bawah lah kan, 90 degree. Tapi yang ni dia boleh tilt atas sikit. So kat sini korang boleh ambil macam low angle lah. Function ni kan, dia tak ada dekat mini-mini yang sebelum ni, antara mini version 1 and mini 2. And dari segi sensor yang ada dekat dia punya lens ni kan, dia punya drone ni, dia punya sensor dia dah upgrade dah. Dia menggunakan sensor 1/4 inch CMOS sensor. Drone ni dia ada dual native ISO. Maksudnya dari segi dia punya dynamic range and dari segi dia punya HDR tu memang clear and memang sangat nice sangat-sangat lah. Dia punya sensor pun dia menggunakan sensor 1/4 inch CMOS sensor. So dual ISO ni aku rasa memang sangat-sangat genius dia punya sistem. Aku tak nak explain detail sangat sebabnya dia akan jadi panjang. Cuma apa yang aku nak beritahu macam aku cakap tadi lah, dia punya dynamic range and dari segi dia punya HDR tu memang awesome. Untuk foto punya, dia punya resolution ataupun dia punya megapixel, dia boleh shoot up to 48 megapixel image guys. Memang sangat-sangat besar dia punya sensor tu. Lepas tu dari segi video pula, dia boleh shoot daripada 1080p 2.7K and up to 4K. Untuk dia punya frame rate pula, dia boleh shoot daripada 24 frames per second, 25 frames per second, 30 frames per second, 48 frames per second, 50 frames per second and 60 frames per second untuk ketiga-tiga resolution tu, which is 1080p 2.7K and 4K resolution. And dia boleh buat slow motion guys. Dia punya slow motion tu dia boleh up until 120 frames per second, tapi just in 1080p sahaja. Drone ni dia boleh shoot manual guys. So kalau korang nak shoot auto pun boleh, kalau korang nak shoot manual pun boleh juga, it's up to you. And dia boleh ada dua color profile guys, normal punya color profile ataupun yang D-Cine Light punya. Aku duk cakap pasal drone dia daripada tadi, lupa nak beritahu pasal dia punya controller guys. Dekat bahagian atas sekali tu, dekat tengah-tengah tu, dia ada light indicator. Lepas tu yang tengah bawah tu, dia punya mode, sama ada kau nak yang normal, cine ataupun sport. Dekat belah kiri tu, dia punya button return to home, and button yang belah kanan tu, dia punya on off
button. Dia punya screen yang aku boleh katakan memang besar. Kau boleh tengok dia punya comparison size screen aku punya iPhone dengan dia punya controller ni lebih kurang sama. Kita terbalikkan dia punya controller ni, kita tengok dekat bahagian bawah ni. Dia ada dua button ataupun custom button dekat situ, C1 and C2. Dekat bahagian atas dia ada dia punya speaker yang dekat tengah-tengah tu, dia punya speaker and dia punya antena dah ada dekat dalam. So dia tak boleh nak buka lah dia punya antena tu. Ha, dia tak ada macam yang kau boleh adjust tu, tak ada. Dia dah built in dah dekat dalam ni. And button kat situ, dia ada video button and photo button. Lepas tu dekat situ dia ada dua wheel untuk korang nak tiltkan dia punya kamera and untuk korang nak zoomkan dia punya zoom lah. Jom kita tengok dekat bahagian bawah, dia ada host micro SD. So kalau kita buka dia punya tempat ni kan, kau boleh tengok kat situ dia ada satu port type C kat situ untuk korang nak transfer data. Lepas tu satu lagi slot untuk micro SD card. And then yang dekat luar tu dia punya charging port. So tu je yang ada dekat dalam dia punya kotak. Kau akan dapat dia punya drone, satu bateri, satu dia punya charging, lepas tu dia punya controller. That's all. So kalau korang rasa nak lebih dia punya bateri and dia punya aksesori-aksesori lain, dia punya bag ke kan, kau kena beli yang Flymo kit lah. Dia ada bagi dia punya bag ni, bag warna hitam macam ni. Dia punya bag ni sama macam yang sebelum ni lah. Ha, macam yang kau boleh tengok sekarang ni, warna hitam macam ni. And aku memang suka dari segi dia punya texture, dari segi dia punya design, dari segi dia punya quality, memang sangat-sangat premium guys. Dia ada banyak compartment kat sini. Bateri yang dia ada sediakan dekat sini, dia ada sediakan dua bateri and satu lagi of course dekat korang punya drone, total dia akan jadi 3 lah. Lepas tu of course dia bagi sekali dengan charger. And then cable, this one dia ada sediakan cable juga micro USB dengan type C sahaja. Lepas tu dia ada 4 extra propeller untuk drone korang. Tu saja dekat dalam dia punya Flymo kit. For the first time korang nak fly drone ni kan, what should you do guys? The first thing, benda yang paling penting sekali, korang kena make sure dia punya bateri penuh. Korang kena charge dia punya bateri. Dia punya masa untuk full charge kan, dia punya bateri ni dalam 64 minit sahaja dengan menggunakan 30 watt charger. And dia punya total capacity bateri which is 2453 mAh. And bukan drone je yang korang kena charge, korang kena charge dia punya controller juga guys. Untuk dia punya controller ni, kalau korang charge dia boleh bertahan sampai 4 jam penggunaan. Tapi ini depends atas penggunaan korang lah. Kalau korang guna dia punya brightness yang rendah, maybe korang boleh bertahan lagi lah dari segi dia punya bateri tu. Korang kena update dia punya firmware guys. Baru beli of course lah korang ada beberapa update yang korang nak kena update. So the first one, korang buka dia punya controller ni and korang connect dengan wifi rumah korang untuk nak update dia punya firmware lah. And drone ni kau ambil, kau masukkan dia punya bateri, bateri yang dah penuh, lepas tu dah ready to fly lah. So actually sekarang ni aku shoot dekat dalam bukanlah bandar sangat tapi dekat pekan sebenarnya. Dia dah upgrade dah, dia menggunakan OcuSync 3.0. And dari segi dia punya range distance kan, DJI claim dia boleh pergi dekat kotak tu kan, dia claim dia boleh pergi up to 12 km dia punya transmission kan. Dari segi ketinggian dia boleh pergi sampai 500 meter. Tapi aku takkan try sampai tinggi macam tu sebabnya aku limit just 120 meter je. Ada dengar angin? Okay, sorry guys, dead cat dia aku lupa bawa. Sorry kalau ada dengar angin. Okay, dekat sini kan dia boleh buat vertical mode. So macam mana nak adjust dia punya vertical mode? Just tekan je kat atas ni, dia punya button ni, boom, dia terus vertical. So kat sini kita boleh shoot vertical lah. Ha, aku tak perlu lagi nak macam nak kena zoom kan macam yang aku cakap tadi kan. Dia dah boleh shoot vertical. So dekat sini memang nice sangat. Kalau korang nak buat TikTok ke IG story ke IG reels ke, memang sangat-sangat intelligent dari segi dia punya function ni. Okay, drone ni dia ada smart features tau. Macam dia ada quick shot, lepas tu dia ada master shot, dia ada hyperlapse. Master shot ni actually dia akan automatically capture sendiri beberapa video untuk korang. So dalam satu scene tu kan, dia akan capture dalam 4 ke 5 type of video lah secara automatically. Kita pilih master shot, lepas tu kita select je area dia. Okay, contohnya aku nak yang ni. So footage ni semua dia akan automatically tau. Aku tak perlu pegang dia punya controller ni, aku tak perlu record, aku tak perlu nak adjust dia punya controller ni. So the next shot dia ambil yang circle. Yang ketiga dia ada pitch up and fly forward. Circle close. Ah, yang ni dia akan automatically zoom. Okay, this one yang rocket punya. Dia punya tracking tu dia tak lari guys. Memang nice dia punya tracking tu. Alright, next kita nak try dari segi dia punya zoom. Dia boleh zoom until 2x. So jom kita fly, kita tengok dia punya zoom tu macam mana. Okay ke tak? Kita akan switch. Okay, record. This one 1x, kita akan ke 2x. Okay, ni dia punya 2x. Okay, not bad aku rasa. Still boleh tengok lah aku kat sini. Kalau boleh tengok, see, you can see me. So dia punya zoom memang okay, kita back to 1x balik. Alright.
Then next aku nak tengok dia punya quick shot guys. Quick shot ni sama lah macam yang sebelum ni pun ada sama je. Cumanya dia punya sistem je dia dah update. Dari segi dia punya performance tu dia dah update dah. Sebabnya dia menggunakan OcuSync 3.0. Okay, aku masuk kat situ dia dah ada dah simbol plus tu. So aku boleh pilih dia ada drone, dia ada rocket, dia ada circle, dia ada helix, boomerang, asteroid. Kita ambil drone dulu. Kita tekan objek tu and kita tekan start. Dia akan automatically record guys. Boom. Aku tak pegang controller, dia automatically ke belakang. See? So kalau aku bergerak, dia akan, yes, dia akan detect guys. Dia akan ikut pergerakan aku. Memang nice sangat-sangat. So after dia dah habis, dia akan return balik dekat tempat asal tadi, dekat mana aku start tadi. Okay, kalau tengok sekarang ni angin memang kuat kan. Tapi tengok dia punya footage live eh, live preview dia tak bergerak. Kalau aku ke bawah sikit dia punya kamera, kau boleh nampak dia memang live. Angin kat sini memang kuat, so maksudnya angin kat atas sana memang lagi-lagi kuat. Tapi dari segi dia punya stabilization memang okey, sebabnya dia ada 3 axis gimbal. Transmission system dia menggunakan OcuSync 3.0. So memang sangat-sangat better lah kalau kau nak shoot dekat tengah-tengah bandar ni. Memang dari segi dia punya transmission memang okey, tak ada masalah signal lagi setakat ni aku fly. So tu saja guys review untuk video kali ni. Aku rasa kalau korang nak upgrade ataupun korang nak beli DJI Mini 3 Pro ni, aku memang highly recommended. Kalau korang nak tahu more lagi pasal dia punya distance, dari segi dia punya kamera setting, kamera resolution, semua benda, korang kena stay tune in the next video lah. So make sure korang subscribe juga aku punya channel Iman Kami. Okay, so tu je guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video.